bilang hampir ada 70% sekolah yang ada di Bantan Kuma ini ruhnya sudah mulai hina dengan adanya pandemi hampir datang lebih. Jadi pelan-pelan kita bersama jajaran Pak Tartar, Pak Fahad, Pak Margafir bantu dengan panggilan kerja saya yang KKS untuk mempreksu bagaimana sekolah itu bisa tetap ada layanan dan kebersihan tetap terjaga. Pertama saya hadir di sini khusus terhentak jadi gembok. Ada beberapa sekolah khususnya sekolah jauh lebih tinggi rupiahnya daripada pagar. Kepala sekolah itu saya kira sudah merupakan hal yang biasa. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya atas nama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan rombongan hari ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kesediaan kita untuk duduk bersama sejenak membangun silaturahmi, memperkuat ikatan emosional kita antara Dinas Pendidikan Provinsi dengan Kepala Dinas Wilayah 5 beserta seluruh jajaran yang ada di Kepala Wilayah 5. Ya. Terima kasih Pak Kepala Cabang Dinas yang telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga, mempertahankan kualitas